بسم الله الرحمن الرحيم إن حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيته الكرام أجمعين وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأهل القرى والمحدثين و ونخصو خصوصا الى مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد ناوي بن عمر الجاوي وشاي شهاب الدين احمد بن حجر الاسقلاني ومن يعاون على نشر هذا الكتاب نفعل الله بهم و بعلومهم بالدارين امين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماثر الحكميه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كماله العبوديه وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملا الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الاعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut أسماء الله dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillah bahwasanya segala puji itu dilahi milik Allah. Alladhi ja'alala ilma yang telah menjadikan ilmu arfa sifatil kamalia seluhur luhur sifat kesempurnaan. Wa asyhadu anna wa asyhadu alla ilaha illallah Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah. Wahdahu maha esa ia. La syarikalah, tidak, tidak ada sekutu baginya. Alladhi khasa yang mana Allah telah mengkhususkan. Mangsya'a min ibadihi. Orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Hamba-Nya. dikehendaki bil ma'asiril hikamiyah dengan perilaku yang penuh hikmah. Kalau orang Jawa bil ma'asiril hikamiyah lawan piro-piro tu minta kang bagus, kang bongso huk, kang bongso hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah Wa Rasuluhu dan utusannya Alladhi khassallahu ta'ala Yang mana Allah telah mengkhususkannya Bijami'i kamalatil ubudiyah Dengan semua kesempurnaan pengabdian Wa sallallahu dan semoga Allah memberikan rahmat Ala sayyidina Muhammadin atas Sayyid kita atas Tuhan kita yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi wa alihi Wasallam Allahu ta'ala yang mana Allah telah memenuhi kang ngebak ngebak isopo Allah kalbahu hatinya kanjeng Nabi s.a.w., Alaihi Wasallam dipenuhi hatinya kanjeng Nabi oleh Allah Ming Jalalihil dari keagungan Allah yang maha luhur Jalla wa ala. Maha Agung Allah wa ala dan Allah Maha Luhur. Wa ainahu sallallahu alaihi wasallam dan Allah juga memenuhi pandangannya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asnah dari keindahan Allah yang Maha Luhur. Fasara maka Rasul menjadi sallallahu alaihi wasallam masruran mangsurah orang yang senantiasa merasa bahagia, mansurun dan ditolong. Wa'ala alihi dan semoga salawat salam tercurah atas keluarganya wa ashabihi dan para sahabatnya. wasalikin dan para penempuh. Para penempuh jalan Tuhan ala nahjihi atas jalannya. Atas jalannya kanjeng Nabi. Jadi salawat salam semoga tercurahkan atas kanjeng Nabi atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang siapapun umatnya yang mengikuti langkah-langkahnya kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Fanalu maka mereka nanti akan memperoleh, maka mereka akan memperoleh khairan wa firan kebaikan yang sempurna, amma ba'du. Fayakulu maka berkata siapa al-murtaji orang yang berharap. Ghufral masawi pada terampuninya dosa. Ingten ngapurone piro-piro kesalahan. Muhammad, Muhammadun Nawawi bin Umar al-Jawi yaitu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Hadza bahwasanya ini itu syarhun merupakan syarah. Fayakulu maka berkata siapa al-murtaji orang yang berharap. Orang yang senantiasa mengharapkan hufur al-masawi pada terampuninya dosa. Berkatalah orang yang orang itu senantiasa mengharapkan terampuninya dosa. Muhammadun Nawawi bin Umar al-Jawi yaitu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dia mengatakan hadza bahwasanya ini itu syarhun merupakan syarah penjabaran wad'atuhu yang aku telah meletakkannya artinya aku telah menuliskannya Alal kitab atas sebuah kitab al-mustamili yang mencakup adal mawa'idhi atas mawa'idhah mawa'idhah. Ini merupakan kitab penjelasan yang mencakup atas mawa'idhah mawa'idhah mawa'idhah. Ma Lila'alamatil hafidh milik orang yang sangat alim. Al-Hafidh al, al Syihabiddin Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad al-Syafi'i. Asyair As yang termasyhur yang terkenal, Bibi Hajar al-Asqalani, Thumal Misri, Allah ta'ala. Semoga Allah menguatkannya, dirahmatihi dengan rahmatnya. Amin. Semoga Allah mengijabai doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim wasamaituhu dan aku menamainya lalu aku menamai kitab ini nasaihal ibadi dengan nama kitab nasaihal ibad fi bayani di dalam menjelaskan lafaz-lafaz munabbihatin yang mengingatkan isi kitab ini merupakan tambih merupakan pengingatan pengingat-pengingat peng, 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 alal isti'dad untuk bersiap-siap liyumil ma'adi pada hari kembali jadi kitab ini kitab yang sangat sangat baik sekali, sangat indah karena kitab ini berisi tentang ma'idhah ma'idhah pengingat untuk kita untuk supaya kita itu senantiasa bersiap-siap untuk kembali kepada Allah karena semuanya akan berakhir Semuanya akan berakhir kita hanya sementara yang selamanya itu nanti di akhirat. Wa asadullah al karim dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia, ayang faabil muslimin agar supaya Allah itu menjadikan manfaat kitab ini untuk orang muslim semuanya dan agar Allah menjadikan kitab ini sebagai zakhirah sebagai simpanan ila sampai nanti hari kiamat jadi harapan mu'alif harapan penulis kitab ini pertama mudah-mudahan semoga Allah menjadikan kitab ini kitab yang bermanfaat untuk semua orang muslim tanpa terkecuali dan semoga kitab ini menjadi simpanan yang akan bisa di rasakan hasilnya nanti di akhirat. Jadi mudah-mudahan kitab ini bukan hanya sekedar bermanfaat di dunia, tapi bisa bermanfaat di akhirat. Dunia akhirat mudah-mudahan kitab ini manfaat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Waktu sandu dan disunahkan. Ingda betida li umurin ketika memulai setiap perkara ghairi muhkoratin yang perkara itu tidak dihinakan, perkara itu tidak hina. Watusanu dan disunahkan, artinya watusanu dan disunahkan membaca Bismillah, maksudnya engda betidak ikuli umurin ketika memulai setiap perkara ghairi muhkoratin yang tidak hina, asalkan perkara itu perkara baik, maka dianjurkan untuk membaca membaca Basmalah. Fa'in tarokah fi awaliha maka jika seseorang itu meninggalkan membaca basmalah di awal perkara itu di awal pekerjaan itu atau maka ia bisa mendatangkannya artinya dia bisa membacanya biar dengan basmalah fi asnaiha di tengah-tengah pekerjaannya kalau dia lupa di awal maka bisa dibaca di tengah pekerjaannya. Nah, contoh misalkan kita makan, awal makan kita lupa ndak baca basmalah ingat-ingat sudah dapat sudah hampir hampir habis makanannya ya sudah ndak apa-apa kita baca basmalah di tengah-tengah dengan kalimat biqalihi bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bisa bismillah awalahu wa akhirahu kalau menggunakan fi berarti fi awalihi wa akhirihi itu kalau kita lupa baca basmalah di awal pekerjaan kita. Uh, bismillahi dengan menyebut nama Allah fi awalihi di dalam awal pekerjaan wa akhirihi dan akhir pekerjaan. Artinya pokok intinya kita itu mohon pertolongan kepada Allah baik di awal ataupun di akhir. Karena di awal tadi kita lupa ya ingatnya sekarang ya sekarang kita basmalah kita sekarang mohon pertolongan kepada Allah. Alhamdulillahi fi kulli Alhamdulillah bahwasanya segala puji itu lillahi milik Allah fi kulli hein. dalam setiap masa. Ai zamanin artinya zaman. Qalla au kathura. baik masa atau zaman itu sedikit atau banyak. Segala puji itu milik Allah. Segala puji milik Allah maka selain Allah itu tidak ada yang layak untuk dipuji. Segala puji milik Allah. Wa auqatin dan dalam setiap waktu. Wa bahwasanya auqat waktu itu azminatun mahdudatun, masa yang terbatas. Wa bahwasanya ia fi wa auqatin ithmin atfin khasin ala merupakan ataf khusus atas lafat yang am yang umum. Wassalatu wassalamnya tambahnya rahmat. Ayyala atofu minallah artinya belas kasih atau kelembutan dari Allah. Wa min ghairihi dan dari selain Allah itu ala rasulihi semoga tercurah atas utusan Allah orang yang diutus oleh Allah ila kafatil khalqi kepada semua makhluk asyrafil khalqi yang beliau juga termasuk semulia-mulia makhluk wa khalqi makhluk itu siapa kullu Allah taala segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah taala itu namanya makhluk ala taqdirin Alat takdirin atas takdir aujabatuhul hikmah yang mana takdir itu menetapkan adanya hikmah hikmah itu faedah jadi makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan takdir masing-masing yang mana setiap takdir itu ada hikmah tersendiri walbariyat dan sama artinya makhluk Ain makhlukati artinya makhluk. Salawat salam semoga tercurahkan atas Rasul Allah yaitu orang yang diutus kepada semua makhluk dan beliau merupakan semulia-mulia makhluk. mutlakon secara mutlak Awilati fil ardi atau beliau yang uh, mulia di muka bumi ini. Fahia maka bahwasanya bariyat. Jadi asyrafil khalqi wal bariyat. Itu min atfil muradif termasuk dari ataf lafat yang muradif semakna. Jadi al khalqi dengan al bariyat itu satu makna muradif tunggal makna. Au min atfil khasi atau dari ataf lafat yang khusus adalah ami atas lafat yang umum. Fasaiduna maka bahwasanya sayyid kita Muhammad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdhalul khalqi afdhalul khalqi kullihim. Termasuk seutama-utama makhluk Allah kullihim seluruhnya. Hadhihi maka bahwasanya ini. Ayil mustahadharatu artinya yang dihadirkan fi ini di dalam hati. Kelanjutan uh, ucapan Syaih, Adhihi bahwasanya ini ayal mustahadarati artinya yang dihadirkan fizih ini di dalam hati itu munabbihatun merupakan pengingat alal istiqdat atas atau untuk bersiap-siap liyaumil ma'adi kepada hari berpulang jadi kitab ini berisi khusus tentang pengingat kita bahwasanya kita itu akan kembali kepada Allah Ayat ta'ahubi artinya atas bersiap-siap. Li ajli waktu ruju karena waktu. Karena untuk waktu kembali. ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Fa inna minha maka sesungguhnya diantaranya. Diantara munabbiha diantara isi tambih-tambih nanti. Ilmu hati artinya Pengingat-pengingat yang akan disampaikan oleh mualif itu mayakuno masna ada sesuatu yang berisi dua-dua. Uh, Izauja ini, zaujaini artinya uh, dua pasang, dua pasang. Jadi kitab ini disusun dengan sedemikian rupa. Jadi pertama itu ada apa? Berisi tentang dua peringatan, berisi dua hal, dua hal nanti tiga tiga empat empat dan seterusnya sampai sepuluh waminha dan diantaranya lagi mayakunu sulasian ada yang berisi tentang tiga hal tiga hal tiga hal ila tamamil asharati sampai sempurnanya eh, sepuluh wa jumlatul dan bahwasanya jumlah makalah kitab ini secara eh, keseluruhan jumlahnya itu makalahnya mi'atani ada 200 wa arba'ata dan 14 214 makalah al-akhbaru khumsatun wa arba'una dari 214 makalah yang akan kita bahas nanti itu yang 5 dan 40 45 itu berupa hadis wal bawaki afar selebihnya berupa afar atau kaulu sahabah jadi kitab ini berisi tentang e, 214 makalah yang 45 itu berupa hadis selebihnya itu afar atau ungkapan atau dawuhnya para sahabat wa ana al an dan saya sekarang uridu atabaruka bi ithyani hadithaini syarifaini jalilaini maka sekarang saya akan memulai uridu aku menginginkan aku menghendaki atabaruka mengalap berkah bi ithyani hadithaini dengan mendatangkan dua hadis syarifaini yang keduanya mulia jalilaini dan yang keduanya itu agung fal hadithul awwalu maka hadis yang pertama Itu aja Zanibih ila alamatu Syaih Muhammad Al-Khatib Al-Syami Thumma al-Madani Al-Hambali Hadis yang pertama adalah hadis yang telah diijazahkan kepada saya oleh Al-Alamah Syaih Muhammad Al-Khatib Al-Syam Thumma al-Madani Thumma al-Hambali Wahuwa bahwasanya iya Ibtu ibnu Uthman bin Abbas bin Uthman Amma Syaihihi dari guru-gurunya Mutasiran secara bersambung mutasirin secara bersambung ila Abi dharrin, uh, kepada Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Abu Dhar Ar-Rasulillah dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam fi yarwihi ar-rabbi uh, beliau menceritakan dari sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya jadikan Nabi dari Allah Pani Nabi memberikan e, menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Qala berfirman, siapa Allah Taala Allah Taala. Ya ibadi haram tuh zulma ala nafsi. Wahai hambaku. Sesungguhnya aku itu haram tuh aku mengharamkan az-zulma perbuatan zalim ala nafsi atas diriku sendiri wajah Al dan wajah altuhu dan aku menjadikannya menjadikannya Az-zulma itu diharamkan menjadikan wajah altuhu dan aku menjadikan azulma zulma menjadikan kezuliman itu bainakum antara kalian muharroman yang dilarang saya juga melarang kalian berbuat zulim fala tazolamu maga janganlah kalian saling mendulimi Ya ibadi wahai hambaku Ya ibadi wahai para hambaku Kullukum dolun Kalian semua itu tersesat Semua orang itu tersesat Illa man itu Melainkan orang Kecuali orang yang aku berikan hidayah Semua orang itu tersesat Yang tidak tersesat adalah orang yang aku berikan hidayah Fastahduni ahdikum maka mintalah kalian hidayah kepadaku karena yang punya petunjuk itu hanya aku mintalah petunjuk kepadaku karena yang punya petunjuk itu hanya saya ahdikum kalau kalian meminta petunjuk kepadaku pasti aku akan memberikan petunjuk kepada kalian Ya ibadi wahai para hambaku, kulukum jaya semua kalian itu kelaparan. Di antara kalian itu tidak ada yang punya rizki, tidak ada yang punya harta. Ilhaman atau kecuali orang yang aku memberi makan kepadanya. Pas maka kalian mintalah makan kepadaku. Karena yang punya rizki itu saya, mintalah kepadaku. Utaimkum maka aku akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi wahai para hambaku, Semua kalian itu orang yang telanjang, tidak punya pakaian, tidak punya penutup aurat, tidak punya penutup aib. ilaman kasau tuhu, melainkan kecuali orang yang Aku memberikan kiswah, kecuali orang yang Aku memberikan pakaian kepadanya. Fasta kesuni aksukum maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi wahai para hambaku, innakum sesungguhnya kalian, itu tukhti'u kalian itu terus melakukan kesalahan. Bilaili di waktu malam, warna hari dan siang. Kalian itu hanya bisa berbuat salah siang malam hanya bikin salah. Wa ana aghfiru wa ana tapi ketahuilah saya itu akan mengampuni semua dosa. Akan mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni. Syaratnya fastaghfiruni maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum maka aku akan mengampuni kalian. Jadi Tuhan itu penaan. Tuhan itu uh, enggak, enggak angil langil, Tuhan itu enggak sulit, enggak ruwet. Kita punya salah ya sudah kita minta maaf kepada Allah. Yang penting kita minta maaf, kita bertaubat, Tuhan Allah pasti akan mengampuninya. Ya ibadi innakum durri wahai para hambaku. Sesungguhnya kalian itu enggak akan bisa membahayakan Aku dan kalian juga tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku. Artinya, maksiat kalian itu tidak akan ngefek apa-apa bagi saya. Maksiat kalian itu hanya akan kembali, hanya akan membahayakan diri kalian sendiri. Walantabluhu naf'i fatangfa'uni. Dan kalian semuanya itu tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku. Jadi, jangan dianggap ketika kalian itu beribadah, itu berarti untuk menambah kekuasaan saya, untuk menambah kemuliaan saya, tidak sama sekali. Ketaatan kalian, kebaikan kalian itu hanya akan kembali manfaat untuk diri kalian sendiri, bukan untuk saya, karena saya sebagai Tuhan itu sudah kadung sempurna tidak memerlukan apapun dari kalian. Adapun aku menyuruh kalian untuk beribadah, itu bukan untuk supaya saya bertambah mulia. Saya sudah maha mulia. Saya melarang kalian bermaksiat bukan karena maksiat kalian itu akan membahayakan saya, sama sekali tidak. Justru karena aku itu Rahman kepada kalian, aku Rahim kepada kalian Aku tidak ingin kalian itu, justru karena aku itu kasihan kepada kalian, maka saya melarang kalian melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena kemaksiatan itu hanya akan membahayakan diri kalian sendiri. Jadi, jangan dianggap ketika kalian taat itu untuk saya. Ketika kalian bermaksiat, berarti itu akan membahayakan saya tidak sama sekali. Semuanya akan kembali kepada kalian. <tuh> ya ibadi wahai para hambaku Lau anna awalakum seandainya Sesungguhnya awal kalian Wa akhirakum dan akhir kalian Artinya seandainya manusia di antara kalian Mulai awal sampai akhir Wa ingsakum wa jinnakum Dari bangsa jin kalian dan bangsa manusia kalian Wa ingsakum dan manusia kalian Wa dan jin kalian Manusia dan jin itu berkumpul menjadi satu mereka bersama, mereka kompak. Kanu adanya mereka ala ataka kalbi rajulin. Uh, ala ataka atas setakwa-takwa hati seseorang. Wahidin yang satu mingkum dari kalian. Seandainya manusia di antara kalian, seandainya manusia de, Seandainya manusia Seandainya kalian semua mulai awal sampai akhir itu melakukan ketakwaan. Yang takwa itu dengan ketakwaan yang sempurna. Dengan ketaatan yang sempurna. Maka semuanya itu tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Karena saya sebagai Tuhan itu sudah kadung sempurna. Ketaatan kalian itu tidak ngefek apa-apa untuk saya. Ketaatan kalian itu ya untuk kalian sendiri manfaatnya. Saya tidak membutuhkan ketaatan kalian. Adapun saya memerintahkan kalian untuk taat, ya karena supaya kalian itu mendapatkan manfaat. Ya ibadi wahai hambaku, lawa anna awalakum seandainya sesungguhnya awal kalian wa akhirakum dan akhir kalian wa insakum dan manusia kalian wa jinakum dan jin kalian itu kanu ala alaaf jari rajulin. mereka berada atas sejahat jahat hati seseorang sedurhaka durhaka hati seseorang seandainya awal manusia sampai akhir mereka semuanya durhaka kepadaku tidak ada yang taat manakasodalika fi mulki syai'an maka semuanya itu juga tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun kemaksiatan kalian kedurhakaan kalian itu tidak ngefek apa-apa untuk saya tidak mengurangi sedikit pun karena saya itu sudah kadung sempurna karena saya itu maha sempurna jadi saya ulangi, man, ketaatan kalian itu bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Kemaksiatan kalian itu tidak akan berbahaya untuk saya, tapi berbahaya untuk kalian. Uh, ya wa hambaku, law anna, awalakum, wa akhirakum, wa wa jinnakum. Wahai para hambaku, seandainya kalian semua, awal, akhir, jin manusia. Qamu fi wahidin, mereka berdiri berkumpul di tempat yang satu. Fasa'aluni maka kemudian mereka semuanya minta kepadaku, mereka semuanya memohon kepadaku, fa'athaitu wahidin mas'alatah maka aku akan mampu memberikan kepada setiap masing-masing di antara mereka setiap permintaannya, akan aku kabulkan semuanya mana kami tanpa mengurangi sedikit pun sesuatu yang ada di sisiku. Jadi seandainya kalian semuanya itu berdoa, memohon kepadaku dengan permohonan yang berbeda-beda, maka kalau aku menghendaki, aku akan memberikan semua permintaan mereka dan itu tidak akan mengurangi sesuatu yang ada pada diriku illa kama yang kusul mukhid, melainkan kama yang khusus bagaimana mengurangi apa al itu sebuah jarum idza udkhila apabila ia dimasukkan al-bahra di lautan jadi yang aku berikan kepada kalian semuanya itu tidak mengurangi sesuatu yang ada pada diriku karena aku maha kaya tidak mengurangi sedikit pun hanya seperti berkurangnya sebuah jarum ketika dia dimasukkan ke, ke lautan kemudian jarum itu diangkat kan otomatis ada air sedikit air yang melekat di jarum itu sedangkan yang tidak melekat airnya itu masih seluas lautan ya ibadi innamahiyya a'malukum ohasiha lakum Wahai para hambaku, sesungguhnya ia, rahmat yang aku berikan kepada kalian, yang mana itu laksana air yang melekat di ujung jarum, ya ketika jarum itu dimasukkan ke air lautan. Itu adalah gambaran amal-amal kalian. Uksia yang aku menghitungnya. Lakum untuk kalian. Summa uwafikum. Kemudian aku memenuhi pahalanya untuk kalian ia ya padanya. Maka faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemukan kebaikan. Madillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Artinya dia sadar kebaikan yang ada pada dirinya, itu bukan darinya, tapi dari Allah. Karena makna bersyukur itu adalah menyadari bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah. Waman wajada ghaira dan barang siapa yang menemukan selain itu. Fala illa nafsah maka jangan mencelah, jangan menyalahkan kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan hal yang menjadikan hal itu membahayakan untuk dirinya? Waman wajada ghaira dzalik Fala nafsa. Maka barang siapa yang menemukan selain itu, barang siapa yang mendapatkan hal yang buruk, maka jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu karena perilakunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadithu thani, dan bahwasanya hadis yang kedua. Itu ajazani telah mengijazahkan kepada saya bi dengannya. Siapa ala alamatu Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri Ba'ada anna ajazani setelah uh, mengijazahkan kepada saya bi dengan hadis tadi siapa Said Abdul Wahab bin Ahmad Al farhat Asy Syafi'i. Amma uh, dari gurunya musalasil musalasalan dengan bersambung uh, bil awaliyati ila Abdullah bin Am Umar Rabb uh, bil awaliyati ila amtillah ibni Amr bin al-As Umar bin al-As Amrin bil awaliyati ila abdillahi bin amari binil as ani nabi dari kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arrahimun yarhamuhumur ar rahman tabaraka wa ta'ala irhamu mangfil fil ardi yarhamukum yarhamukum atau yarhamkum man sama jadi boleh dibaca yarhamkum atau yarhamukum kalau yarham itu berarti jawabnya amar kalau yarhamuh menjadi apa sihat doa sihat doa Arrahimuna bahwasanya orang-orang yang penyayang orang-orang yang pengasih itu yarhamuhum akan mengasihi mereka siapa Arrahmanu Allah yang Maha Pengasih orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih Tabaraka wa taala maka irhamu maka karena Allah itu akan mengasihi orang-orang yang pengasih irhamu kasihanilah kasihilah mangfil ardi siapapun yang berada di muka bumi ini yarhamkum maka akan merahmati kalian maka akan mengasihi kalian itu kalau dibaca yarhamkum kalau dibaca yarhamkum semoga Allah merahmati kalian Yarhamukum maka semoga Allah merahmati kalian atau yarhamkum maka Allah akan merahmati kalian. Si si si. Yarhamkum maka akan merahmati kalian si siapa man makhluk fisama'i yang berada di langit. Atau man siapapun fisama'i yang berada di langit. Wal makna bahwasanya maknanya itu arrohimuna bahwasanya orang-orang yang pengasih orang-orang yang masih liman kepada orang fil ardi yang berada di muka bumi wal makna bahwasanya maknanya itu arrahimuna orang-orang yang pengasih orang yang masih liman kepada orang siapapun fil ardi yang berada di muka bumi min adamiyin baik dia dari bangsa manusia wahayawanin dan uh, hewan lam yukmar yang tidak diperintahkan biqadlihi dengan membunuhnya bil ihsani dengan kebaikan abil ihsani bil ihsani dengan berbuat baik ilaihim kepada mereka yuhsinu maka akan berbuat baik siapa ar Allah yang marahman ilaihim kepada mereka irhamu maka kasihilah man siapapun tastatiauna yang kalian mampu antarhamuhu untuk kalian mengasihinya maka kasih, kasihilah siapapun orang atau makhluk yang kalian mampu untuk mengasihi min asnafi makhlukatihi dari berbagai macam makhluk-makhluknya Allah baik itu manusia atau hewan sekalipun selama hewan itu tidak diperintahkan untuk dibunuh walau غير akilin dan meskipun eh, makhluk itu tidak berakal cara merahmatinya cara mengasihinya fakoti dengan berbuat kasih dengan eh, apa berbuat kasih sayang alaihim atas mereka rahmati didoakan eh, agar mendapatkan rahmat wal maghfirati dan ampunan ya rahamukum maka Allah maka akan merahmati kalian maka akan mengasihi kalian Siapa al malaikat itu para malaikat? Waman dan zat yang dimaksud adalah Allah. Rahmatu yang bahwasanya rahmatnya itu amatun yang merata li ahli samai uh, kepada penduduk langit. Kalian akan dirahmati akan dikasihi oleh para malaikat dan oleh Allah. Yang mana rahmatnya Allah itu merata kepada seluruh penduduk langit. Alladhinahum yang mereka adalah aksaru lebih banyak min ahlil ardi daripada penduduk bumi Penduduk langit itu lebih banyak jumlahnya daripada penduduk bumi Dan mereka semuanya akan merahmati orang-orang yang punya rasa rahmat kepada selainnya Bismillahirrahmanirrahim Ada satu pendapat Walayajuzu dan tidak boleh lisaksin bagi seseorang ayat da'wa jika ia mendoakan li jami'il muslimina kepada semua orang muslim bi bihuf, ghufri jami'i dengan diampuni semua dosa mereka ayat yad'u atau mendoakan li faqirin kepada seorang fakir binahwi mi'ati dinarin dengan seumpama mendapatkan seratus dinar walaisa padahal tidak ada lahu baginya apa jihadun cara Yata yang menjadi mudah minhadarinya apadhalika yang demikian itu. Artinya, kita di sini diajarkan meskipun kita diajarkan untuk rahmat kepada semua makhluk. Termasuk caranya adalah dengan berdoa. Mendoakan mereka. Tapi cara mendoakan mereka itu harus rut, Tapi cara mendoakannya itu harus runtut. Artinya misalkan ada orang yang, melakukan dosa seorang pendosa kita tidak boleh mendoakan mudah-mudahan dosanya diampuni. Kalau orang itu pendosa jangan didoakan dosanya diampuni, tapi doakanlah semoga dia taubat. Nah setelah dia taubat baru didoakan mudah-mudahan lantaran taubatnya dosa-dosanya diampuni. Sama seperti orang miskin ketika ada orang miskin dia tidak punya uang tidak punya pekerjaan. Eh, maka ulama mengatakan jangan didoakan mudah-mudahan dapat uang e, 100 dinar ya meskipun itu bisa saja terjadi, tapi e, secara syariat kita harus runtut. Jadi mendoa itu juga harus runtut. Kalau orangnya itu e, belum punya pekerjaan, secara syariat orang dapat uang itu kan lewat lewat pekerja, secara syariat. Meskipun mudah bagi Tuhan, memberikan uang, memberikan rezeki kepada orang tanpa orang itu bekerja itu sangat mudah. Sangat mudah, cuma karena kita masih bersyariat secara syariat, kalau orang itu dapat rezeki ya lewat pekerjaan, maka ketika ada orang yang tidak bekerja dan dia perlu uang, doakan dia dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, kita doakan mudah-mudahan lewat pekerjaannya dia dapat rezeki, nah, maksudnya. Insya Allah seperti itu. Intah. Wa dan dia beralasan, dia mendoakan orang itu tadi, beralasan hadha minar rahmati bil khalqi, termasuk bagian dari rahmat kepada makhluk. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita mendoakan orang itu, tapi tidak runtut. Orang seorang pendosa kok kita doakan, diampuni dosanya. Itu tidak, Menurut ulama ndak runtut, jangan didoakan Diampuni dosanya Doakan dia taubat dulu Karena terampuninya, terampuninya dosa itu lewat taubat Lewat taubat Mudah-mudahan orang itu taubat Dan mudah-mudahan dengan perantara taubatnya itu dosa-dosanya diampuni karena sesungguhnya yang demikian itu tadi itu mukhalifun yang menyelisihi linusus syar'i kepada nas-nasnya syariat karena secara syariat itu ndak ya ndak benar ndak runtut seorang pendosa ya kita doakan mudah-mudahan taubat setelah taubat mudah-mudahan dosanya diampuni orang miskin ndak punya pekerjaan kita doakan mudah-mudahan dapat pekerjaan setelah dapat pekerjaan mudah-mudahan lewat pekerjaannya dia dapat rezeki Bismillahirrahmanirrahim Ru'iyah dilihat atau dimimpikan Siapa al-Ghazali Imam Ghazali fi di dalam tidur Fakila maka dikatakanlah kepadanya Ma fa'arallahu bik Apa yang diperbuat Allah terhadapmu Wahai Imam al-Ghazali maka Al Ghazali berkata, Allah telah menempatkan saya di sisinya. Allah memberikan kedudukan kepada saya di sisinya. Itu kata Al Ghazali. Wakala maka Allah bertanya li kepadaku. Maka ketika Allah itu menempatkan saya di sisinya, memberikan kedudukan kepada saya, lalu Allah bertanya kepada saya, kata Al Ghazali bima kudimta alaiya bima sebab apakah kudimta kamu wakala dan Allah berkata li kepada aku aku Al Ghazali jadi ketika Allah memberikan kedudukan kepadaku, Allah itu bertanya kepadaku, bima Kodim tak sebab apakah kodim kamu datang alayya atasku? Artinya, Wahai Al-Ghazali, kamu tahu sebabnya apa? Kamu kok punya kedudukan di sisiku? Fasir tuh maka kemudian aku, aku Al-Ghazali, menuturkan fasir itu maka aku uh, menjadi al Aku menuturkan amali amal amalku maka aku menyebutkan amal 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 amalku. Karena aku ditanya oleh Tuhan, amal apa kira-kira yang menjadikan kamu itu aku berikan kedudukan. Maka aku menyebutkan amal-amalku. Fakala maka Allah berfirman, Lam uqbillah, aku tidak menerimanya. Yang kamu sebutkan tadi itu loh, aku tidak menerimanya. Entah apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali, yang jelas beliau menyebutkan amalnya, ternyata yang disebutkan itu pas yang tidak diterima oleh Allah. Lalu Allah kemudian berkata, Wa inna ma qabil tu dan sesungguhnya aku menerimamu, aku menerima amal mingka darimu yang menjadikan aku menerima amalmu adalah zata yaumin pada suatu hari nazalat turun apa zubabatun seekor lalat alamada di kalamika di atas tinta penamu Lita syaroba agar ia dapat minum-minuh darinya. Wa antas sedangkan engkau itu tak tubuh sedang menulis. Karena kamu tahu ada seekor lalat yang hinggap dan dia ingin minum. Fatarokta maka kamu meninggalkan alkitabat tulisan. Maka kamu berhenti sejenak dari menulis. Hatta akhudat. Hatta akhudat. Sehingga si lalat tadi mengambil hadzoh hajatahnya. rahmatan kamu melakukan itu semuanya rahmatan karena rahmat karena kasihan biha uh, dengannya dengan lalat tadi itulah yang menjadikan aku menerima amalmu karena rasa rahmatmu kepada makhluk yang makhluk itu tidak berakal hanya seekor lalat itu yang menjadikan kamu punya kedudukan di sisiku. kemudian Allah kemudian Allah berfirman umdu bi abdi idala jannah umdu teruslah kalian semua wahai para para malaikat bi abdi dengan membawa hambaku ini idala jannah tiga surga jadi seorang al ghazali itu punya kedudukan di sisi Allah itu karena ternyata bukan karena amal-amal yang disebutkannya tapi karena rasa rahmatnya kepada seekor lalat Seekor uh, lalat uh, Makhluk yang makhluk itu Tidak berakal Wafiqa Dan di dalam uh, sabda rasul Sallallahu alaihi wasallam Yarhamukum riwayatani Kalimat yarhamukum Itu ada dua riwayat Yang pertama al-jazmu Bisa dibaca jazm berarti Yarhamkum annahu jawabul amri Kalau dibaca yarhamukum Berarti itu menjadi jawabnya amar Jawabnya ah, kata perintah. Jadi irhamu mangfil ardi. Itu kan kata perintah. Warafu dan juga bisa dibaca rofa. Yarhamukum. Ala anahu jumlatun jumlah tuntu ayatun kalau dibaca rofa memaknainya semoga. Semoga merahmati kalian. Kalau dibaca yarhamkum maka merahmati kalian. Uh, wahua bahwasanya iya, bahwasanya ayat dibaca rofa sebagai apa jumlah doa itu awalnya lebih utama. Di sini mualif lebih memilih dibaca ya rahamukum karena itu doa. Alasannya lian doa ahu karena sesungguhnya doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayu rumah yang tidak tertolak. Karena ini doa dan ini doanya Rasul mendoakan supaya kalian semua dapat rahmat. Padahal sedangkan doanya Rasul itu tidak pernah tertolak. Maka mu'alif lebih memilih membaca yarhamukum. Tapi secara beda bahasa Arab itu boleh dibaca yarhamukum. Menjadi jawabnya fil amar bisa juga boleh dibaca yarhamukum sebagai doa wa min asbabi husnul khatimati dan itu termasuk uh, sebab-sebabnya khusnul khatimah. Al itu adalah merutinkan al doa atas doa ini. Termasuk dari sebab orang mendapatkan khusnul khatimah adalah karena banyak berdoa, di antara doanya adalah Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah wa ya Allah muliakanlah umat Muhammad ini li jamili awaidika doanya adalah Allahumma akrim hadhihi ummatal ummat muhammadiyata wa Allah muliakanlah umat Muhammad ini bi jamili awaidika fid darain. dengan ah, kebaikan pahala-pahala mufid ini di dunia dan akhirat ikraman karena memuliakan liman kepada orang ja'al taha yang engkau telah menjadikannya min ummatihi dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara doanya, Allahumma akrim hadzihil ummatal Muhammadiyata bi jamili awa'idika fid dharain ikraman liman ja'al taha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha dan diantaranya lagi adalah al muwadhabatu merutinkan ala hadza du'ai atas doa ini baina sunnati subhi wa fardhi yaitu dibaca di antara sunah subuh dan dan salat subuhnya. Jadi ba'da ba'da sunnati subhi ba'da subuh. Setelah salat sunah subuh menunggu salat subuhnya. Wa bahwasanya ia itu Allahumma Nanti uh, Allah maghfir umat ummati Sayyidina Muhammadin Wahai Allah Ampunilah Berikanlah ampunan untuk umat Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah marham umat Sayyidina Muhammad Wahai Allah Kasihilah umat Sayyidina Muhammad Allah mastur umat Sayyidina Muhammad Wahai Allah tutuplah artinya ampunilah tutuplah aibnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma jabur umat Sayyidina Muhammad wa ya Allah tambahlah kekurangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad wa ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad wa ya Allah maaf berikanlah afiat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahum, Allahumma Allah mahfaz ummat Sayyidina Muhammadin ya Allah jagalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah marham ummat Sayyidina Muhammad wa ya Allah rahmatilah umat Muhammad rahmatan amatan dengan rahmat yang merata ya rabbal alamin wahai tuhan semesta alam Allah ighfir li ummati sayyidina Muhammadin wa Allah berikanlah ampunan untuk umat sayyidina Muhammad maghfiratan amatan dengan ampunan yang merata ya rabbal alamin wahai tuhan semesta alam Allahumma Farrijan an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin Wahai Allah, luaskanlah, lapangkanlah dari umat Muhammad dengan kelapangan yang segera. Lapangkanlah kesulitan mereka, lapangkanlah kesempitan mereka dengan rasa lapang, dengan kelapangan yang segera. Ya Robbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa Waminha dan diantaranya, diantaranya doa yang baik dibaca untuk sebagai wasilah mendapatkan husnul khatimah adalah mulazamatu hadza doa melazimkan melazimkan itu terus-menerus mengamalkan istiqamah hadza doa ini washiw, wa shay, wahai tuhan setiap atau segala sesuatu wahai tuhan segala sesuatu bi qudratika ala kulli syai dengan kuasamu atas segala sesuatu ighfirli kulli syai ampunilah aku pada segala sesuatu. Ampunilah aku pada segala sesuatu kesalahan. Kesalahan apapun, mohon ampuni saya. Walatas alnia angkulishai dan janganlah engkau bertanya kepadaku angkulishai tentang segala sesuatu, karena engkau telah mengetahui segala sesuatu. Walatuhasi kulishai dan janganlah engkau menghisapku di dalam segala sesuatu wa shay, dan berikanlah kepadaku segala sesuatu wallahu a'lam